apakah Syiah terbagi beberapa kelompok atau tidak? Ada Syiah Zaidiyah, pengikut Imam Zaid. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya saudara namanya Zaid. Zaid punya pengikut namanya Zaidiyah. Yang penulis kitab Subulus Salaf Imam Sun'ani itu Syiah Zaidiyah. Imam Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Datang Syiah Rafidah menemui Imam Zaid. Zaid, apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Kata Zaid, Abu Bakar dan Umar sahabat Nabi. Aku tidak mengkafirkan mereka. Maka Syiah Rafidah menolak. Kalau begitu kami tidak mau ikut engkau Zaid. Apa kata Imam Zaid? Rafadtumuni. Rafadah, menolak. Sejak itulah mereka disebut Rafidah. Makna Rafidah menolak Abu Bakar dan Umar. Makna Rafidah menolak Sayyidina Zaid. Pengikut Zaidiyah tidak dikafirkan. Zaidiyah tidak kafir. Kenapa? Karena Zaidiyah tidak mencaci maki sahabat Nabi. Apa kata Said? Kata Imam Syafi'i, man qala inna Abu Bakr wa Umar. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar? Mencaci maki Abu Bakar dan Umar, fahuwa rafidhi. Maka dia rafidah. Jangan engkau solat di belakangnya. Dua, bagaimana pendapat Ustaz tentang periwayat Syiah yang ada dalam kitab Sahih Bukhari? Mereka beda apa tidak? Sebagaimana Ibnu Hajar Asqalani berpendapat dia Syiah dan tasyayyuh, mengajak orang masuk Syiah, tapi dia siqah. Saya suruh mahasiswa menulis skripsi anak Malaysia, kau tulis judulnya periwayat-periwayat Syiah dalam Sahih Bukhari. Ada banyak. Setelah itu diteliti apa yang dimaksud Syiah di situ. Fulan Syi'i, fulan tasyayyuh, fulan Syiah. Apa yang dimaksudnya di situ? Ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan baca kitab hadis, buka kamus, pahami sendiri, cerna sendiri. Nanti kau sesat. Lihat apa kata pendapat ulama. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau ketemu periwayat dalam Sahih Bukhari dikatakan dia Syiah, maknanya di situ adalah mencintai Ali tanpa mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Itu maknanya. Yang menjelaskan itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tiga ulama. Kalau ada Syiah dalam Sahih Bukhari, maknanya mencintai Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan sahabat Nabi. Sedangkan Rafidah, Ali saja yang suci, tiga sahabat Nabi saja yang tidak kafir, lain daripada itu kafir. Begitu dalam kitab Al-Kahfi karya Al-Kulaini. Siapa yang tiga itu? Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Di situ letak persimpangannya. Tak sama antara Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari dengan yang ada sekarang mencaci maki sahabat Nabi. Bisakah kita berusaha melakukan titik temu dari keduanya? Bisa. Kenapa tidak? Bagaimana caranya? Ada lima menurut Syekh Ali Jum'ah yang membuat kita tidak bisa bertemu. Kalau kalian bisa meninggalkan yang lima ini, kalian bisa bertemu dengan kami. Pertama, kalian menambah rukun iman. Wajib percaya imam 12. Imam Ali meninggal Ali digantikan Imam Hasan, meninggal Hasan digantikan Imam Husain, meninggal Husain digantikan Imam Zainal Abidin bin Ali, meninggal Imam Zainal Abidin bin Ali digantikan oleh Imam Ja'far Sadiq, meninggal Ja'far Sadiq digantikan oleh Imam Bakir, meninggal Bakir Ja'far Sadiq, meninggal digantikan oleh Musa Kazim, meninggal Musa Kazim digantikan oleh Ali Ridha, meninggal Ali Ridha digantikan oleh Al Jawad sampai kepada Muhammad Asad Askari. Imam yang 12. Sedangkan kita tidak ada rukun iman percaya Imam 12. Mereka, siapa yang tak percaya kepada Imam 12, kafir. Mau tak lepaskan dari ini? Bisa. Tapi dengan syarat yang lima ini jangan dipegang. Dua, mereka mengatakan Quran yang asli Mushaf Fatimah.
yang dipegang oleh Imam Al-Qa'im, Imam ke-12 yang sekarang sedang berada di Sirdab, di bukit di Irak, belum turun sampai sekarang. Kenapa waktu MTQ internasional di Iran pakai Quran yang ada sekarang? Karena kata imam dia, sebelum Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Tiga, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu artinya mengikut orang banyak. Kalau kebetulan sekarang banyak Muhammadiyah, kamu Syiah apa? Saya Muhammadiyah. Kalau kebetulan banyak NU, kamu Syiah ya? Enggak, saya NU. Kalau kebetulan banyak orang ahlu sunnah, saya ahlu sunnah. Tapi begitu banyak Syiah, baru dia ngaku Syiah. Ini namanya taqiyah. Kebetulan sama banyaknya. Kamu Syiah apa sunnah? Saya susi. Sunnah Syiah. Empat, mereka meyakini namanya bada. Bada, yabdu bada. Bahwa Tuhan tak tahu apa yang sudah terjadi. Tuhan tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Setelah dia ciptakan alam terkembang, setelah itu dia pun tak tahu apa yang akan terjadi. Maka disebut dengan bada. Bada, yabdu bada. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa masalah sahabat, masa Allah, sahabat Nabi, tajrih sahabat. Ahlu sunnah mengatakan kullu sahabat udul, semua sahabat adil. Makanya dalam ilmu hadis, kalau sudah sahabat Nabi, tidak dikaji lagi, udul, siqah. Tapi mereka tidak, sahabat Nabi yang bisa diterima cuma tiga: Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad. Lain daripada itu tak bisa diterima. Kalau mau kalian meninggalkan yang lima ini, bisa kita bersama. Ahlu sunnah wal jamaah bergandeng tangan. Bisa, dengan syarat yang lima tadi mesti dilunakkan.